Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jawatan yang dilantik oleh Allah sendiri. Allah sendiri tengok dalam ramai-ramai manusia di muka bumi, tak berapa ribu juta triliun manusia ni, ada seorang atas dunia ini namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dilantik menjadi nabi bila umur dia 40 tahun. Waktu dia beranak, jadi 40 tahun belum pada nabi ini dia beranak. Bonda dia, mak dia Siti Aminah pun tak tahu anak dia ni akan dilantik menjadi nabi. Jadi para ahli semua nak sebut sebagaimana sebut minggu lepas, kita menyambut maulud nabi ni kerja tak sudah. Jangan berasa bila kita buat maulud nabi dekat selesai masa ada boleh bunyi terik. Jangan. Kalau Nabi Muhammad waktu dia beranak tu serupa Muhammad-Muhammad lain. Bukan pun kita ada Muhammad. Situ ada Muhammad, ada mak orang Melayu Islam dia panggil mak. Mak anak kita, mak budak kampung kita dengan mak bin Abdullah di tanah Arab tu waktu dia beranak serupa ya. Yang jadi masalah, yang jadi kita dengan dia berikat rapat ni setelah 40 tahun sama dia. Bila beliau menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbika sampai 30 juzuk dalam masa 23 tahun. Nah, Al-Quran ini dibagi-bagi di agih-agih 23 tahun. Ketika itulah sejak daripada turun Iqra bismi rabbika sampai kan al-yauma akmaltu lakum, ketika itulah hubung kait kita dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita kena lihat bahawa persoalan ini yang saya paling takut, tuan-tuan. Yang saya duk cakap hari ini, orang duk hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya duk hina Nabi. Ni tak zaman Maulud ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni waktu dia belum jadi nabi, dia sama aja dengan kita. Dia hanya jadi rapat dengan kita bila diangkat menjadi nabi. Sebelum tu dia budak-budak je. Kalau di sini ada nama Muhammad, di situ pun ada Muhammad, serupa je mak-mak tu serupa. Tuan-tuan, ini akidah. Kena tegar. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad sebelum dijadikan nabi adalah setara dengan budak-budak biasa. Ini akidah, tuan-tuan. Bukankah Allah sebut dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ini Quran sebut, wahai Muhammad, bukankah kamu itu lahir sebagai anak yatim, kami yang cukupkan kamu. Wahai Muhammad, bukankah kamu lahir dalam keadaan jahiliyah, masyarakat jahiliyah, kami yang bagi hidayah kepada kamu. Wahai Muhammad, bukankah kamu lahir dalam keadaan miskin, kami yang cukupkan belanja kamu. Tuan-tuan, dalam ayat itu terang-terang Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad bukan macam mamat-mamat di kampung. Sebab Allah sendiri sebut, kamu lahir di tengah masyarakat jahiliyah, tapi Allah bagi hidayah. Nabi Muhammad tidak pernah sembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah minum arak macam mamat-mamat di kampung. Nabi Muhammad tidak pernah tawaf dalam keadaan telanjang. Nabi Muhammad tidak pernah berzina. Nabi Muhammad tidak pernah buat benda yang haram. Tiba-tiba hari ini ada tok guru sebut, dia serupa je dengan kita, mak-mak di kampung serupa belaka. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau di kampung kita ni ada mak, di kampung ni ada mak serupa, mak belaka serupa belaka. Hei, mengucap balik. Saya bak orang hina Nabi, saya marah, tuan-tuan. Dia sebut bahawa Nabi Muhammad ni ketika beranak, mak dia pun tak tahu yang dia ni Nabi. Siti Maryam tahu yang dia kandung Isa. Mak Nabi Musa tahu yang dia kandung bakal Nabi. Mak kepada Nabi Ishak tahu dia mengandungkan Nabi. Takkan Aminah tak tahu dia mengandungkan seorang Rasul. Nabi Ishak dikandungkan oleh ibu dia yang dah tua. Malaikat mehabak dekat Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, isteri kamu mengandung. Nabi Ibrahim tanya, bagaimana boleh mengandung? Dia mandul, dia tua. Kata malaikat, sedangkan langit Allah boleh buat, takkan mengandung Allah tak boleh buat. Isteri Nabi Ibrahim gelak. Duk balik langsir, gelak. Duk gelak, kik, 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 gelak.
tak gelak lagu mana 80 lebih mengandung. Cuba makcik-makcik pergi ke hospital, doktor kata makcik, makcik mengandung. Ha? Awak dah 80, kata dia. Awak datang nak cek BP, apa yang mengandung? Oh, sudah. Gelak dia, biar benuh doktor, kata dia. Rupa-rupanya doktor tersilap botol yang kencing. Ah, ini pun salah. Masya Allah. Kalau Nabi Ishak, mak dia tahu dia mengandungkan Nabi, takkan Nabi Muhammad mak dia tak tahu? Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Tiga kali Jibril mai habaq dekat mak dia. Tiga kali, tuan-tuan. Wahai Aminah, kamu tahu tak kamu mengandung? Tak tahu. Kamu mengandungkan manusia pemimpin umat di akhir zaman. Datang pula mimpi lagi sekali. Wahai Aminah, nanti bila kamu nak melahirkan anak kamu, bermohonlah kamu perlindungan daripada Allah. Dan kamu hendaklah namakan anak kamu Muhammad. Allah perintahkan dia. Mana boleh kita kata Aminah pun tidak tahu yang Nabi Muhammad itu anak dilahirkan, dikandungkan oleh dia. Rujuk dalam kitab, tuan-tuan. Di antara kitabnya ialah kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, terbitan Hidayah Publisher, muka surat 16 sampai 18. Detail hadisnya. Jangan nak mengelirukan orang Islam. Sampai ada satu ustaz lain pula jawab apa yang saya cakap. Dia kata, Ustaz Kazim cakap benda tak masuk akal. Adakah Nabi Muhammad bila dilahirkan dah siap-siap bersunat? Tak masuk akal, kata dia. Eleh bro. Saya ni paksa ustaz je, tuan-tuan. Ustaz tak boleh maki orang. Pasik. Kalaulah saya boleh. Saya nak kata lah. Ustaz nak kata apa? Bodoh. Tapi pasal saya tak boleh cakap, saya tak bolehlah kata bodoh. Pergi belajar balik. Benda yang pelik memanglah terjadi. Benda pelik ada lima. Sihir, ma'unah, karamah, mukjizat, irhas. Irhas ialah benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi. Nabi Isa bercakap dalam buayan, baru beranak, duduk dalam buayan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tak masuk akal, tapi itu bakal Nabi, ada tandanya. Irhas. Nabi Musa ketika mak dia nak letak dia dalam kotak untuk dihanyutkan di dalam sungai, dia bercakap, letaklah mak, yakin pada Allah. Irhas. Masyita yang tukang sisir sikat rambut anak Firaun, ketika dia nak terjun dalam kawah berapi, dia teragak-agak. Anak kecil tak boleh bercakap, nak terjun tak terjun, Firaun suruh terjun. Paksa tak nak sembah Firaun. Anak ni bercakap, mak, terjunlah mak, Allah bersama kita. Anak kecil bercakap, terjun, tak masuk akal. Tu benda tak masuk akal, nama dia irhas. Kalaulah Nabi Muhammad tak bersunat ketika dilahirkan, siapa nak nyunatkan? Tuan-tuan, saya ni ustaz. Kecil-kecil dulu saya bersunat dengan Tok Mudim. Dalam ramai-ramai ni ada Mudim saya. Bangga duk nyembang dengan orang sebelah. Dia waktu kecil dulu aku motornya. Tak kerendah saya, tuan-tuan. Bayangkan Nabi Muhammad kalau dia ada orang sunat. Dia dulu aku motong tu. Sekarang dah jadi Nabi. Berkat akulah kita ni. Tolonglah, tuan-tuan. Bercakaplah bersandarkan kepada hukum. Saya mintalah, tuan-tuan. Ini tidak. Apa yang orang cakap, apa yang mereka cakap, kita kata betul belaka. Bukankah kita ada Quran dan hadis untuk kita rujuk? Sayang, tuan-tuan, bila kita tak sok membabi buta, inilah jadinya. Fikir-fikirlah, tuan-tuan. Ingat, perjuangan kita untuk Allah, perjuangan kita untuk Islam. Kalau salah, kita kata salah. Kalau betul, kita kata betul. Inilah yang sebenarnya. Bukan bila salah, kita diamkan. Orang lain salah, kita nampak. Orang lain tak betul, kita nampak. Tapi salah kita, betul kita, kita diamkan. Inilah punca kerosakan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan keampunan kepada kita bersama. Kita ambil kebaikan, kita ambil keputusan yang terbaik. Marilah bersatu atas nama Islam, mempertahankan Islam, mendaulatkan Islam. Inilah perjuangan yang benar, tuan-tuan. Jangan tunduk, jangan pesongkan daripada ajaran yang sebenarnya. Semata-mata nak mencari redha sekutu-sekutu. Tambah-tambah lagi, sekutu itu tidak pernah bertauhid kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah. Loni gaya klate gamado paka seda no jubo te tera bi embulin benga pola mo kita tinggal kaje epa kita tuka bi embulo kita tera kalu seda kita tuka.